Sementara itu pemirsa, seorang pengamen jalan tewas mengenaskan setelah terhimpit bis antar kota antar provinsi yang hendak parkir di Jalan Latu Menten Tanjung Duren Jakarta Barat Kamis malam. Keluarga korban yang mengetahui kejadian tersebut pun menangis histeris. Sejumlah pengguna kendaraan dan warga ini silih berganti melihat adanya kecelakaan di Jalan Latu Menten Tanjung Duren Jakarta Barat Kamis malam. Seorang pria bernama Dimas Prayitno yang diketahui sebagai pengamen tewas setelah terhimpit bus antar kota antar provinsi saat tengah parkir. Korban tewas seketika dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Seluruh keluarga yang berada di lokasi tak kuasa menahan tangis mengetahui korban tewas mengenaskan. Menurut saksi mata, kejadian tersebut terjadi saat korban berjalan di samping kanan bus yang tengah berhenti. Namun tiba-tiba dari arah kiri korban melintas bus lain dan langsung menghimpit korban hingga terjepit. Enggak, lagi jalan di sini, pinggiran sini. Lagi jalan, mobil ononya terlalu ke kiri, ngambil ke kiri, jadi kegencet, posisi kegencet. Petugas kepolisian dari unit laka lantas Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban dan membawanya ke dalam ambulans menuju RSCM Jakarta untuk kepentingan otopsi. Kini kasus ini ditangani unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.